Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kita sedang melakukan kegiatan penanaman jagung menggunakan alat transplanter jagung. Operatornya masih kita rada situ. Nah, ini kita sedang di halaman dari kantor BPP Kecamatan Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti di Desa Kobisonta. Kita mau lihat nanti bagaimana cara kerja mesin ini. Kita lihat sama-sama, teman-teman. Jangan lupa ngopi. Mas. Tenten ini kan mau. Wah, ini Mas, orang mengisinya. Ya. Ini kemasan jagung 1 kilo. Nah, ini disuwek. Suwek itu buka. Ya. Nah, ini. Nah, ini sini kita kasih tahu. Cara bukanya ini. Nah, sudah dibuka. Ya, terus dikasih masuk. Jagungnya dilebokkan di sini. Ya. Terus ini kapasitasnya. Kapasitasnya berapa, Mas? 2 kilo. 2 kilo. Jadi udah begitu ini ditutup. Nah, sudah didorong, Mbak. Oke, Mas. Selesai. Ini jarak tanamnya berapa, Mas Sigit? Teman-teman, yang seperti teman-teman lihat itu adalah alat tanam jagung, teman-teman. Alat tanam jagung ini tanpa menggunakan mesin. Sorry kalau di awal kami menyebutkan kata mesin, tapi ini adalah alat jagung manual atau biasa disebut dengan alat tunggal SAM CP11 atau biasa dengan istilah kerennya yaitu crown seeder atau crown planter. Teman-teman, alat tanam jagung dengan tipe SAM CP11 adalah alat tanam jagung, kedelai, kacang hijau, dan biji-bijian dengan teknologi modern yang elegan dan dinamis serta untuk memudahkan pekerjaan petani. Dengan menggunakan alat tersebut, petani mendapat keuntungan baik dari segi material dan hasil akhir yang memuaskan. Selain itu, petani juga mendapatkan keuntungan dalam hal waktu, di mana untuk penggunaan alat ini bisa kita gunakan dalam 1/4 hektar hanya dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dan juga untuk jarak tanamnya bisa kita sesuaikan karena alat ini bisa disetel. Untuk perlubangnya juga bisa kita sesuaikan, teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan pekerjaan petani. Oke, demikian itu teman-teman yang dapat Tunas Tani bagikan. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, bisa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa membagikannya ke media sosial teman-teman agar teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dari video ini. Akhirnya, tetap salam Tunas Tani Indonesia, salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.